بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له وَمَنْ يُدِلِلْ فلا دِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نَبِيَ بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علماً نافئاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً اللهم ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala tu'atik ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin muslimat para pemirsa uh, yang sedang menyaksikan kajian kami via online dan juga kepada teman-teman Muslim baker Indonesia Chapter Singkawang, Rohimani, Warahimakumullah. tidak ada kata yang paling layak kecuali untuk selalu senantiasa kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya salah satu di antara kewajiban bagi seorang muslim yakni adalah menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan Nabi bersabda talabul ilmi 'ala muslim menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim ya dan masih banyak ilmu yang belum kita pelajari ya di sana Al Imam Qurtubi rahimahullahu taala belum menjelaskan bahwasanya hukum menuntut ilmu itu ada dua ada yang sifatnya fardhu ain ini kewajiban dan ada yang sifatnya adalah fardhu kifayah kapan fardhu ain yakni ketika ya ilmu yang berkaitan dengan peribadatan seorang hamba kepada Rohnya, ilmu yang dengannya tegak ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan ya seperti ilmu tentang masalah arkanul Islam, nah itu adalah wajib bagi kita untuk kita pelajari. Ya ilmu tentang berkaitan dengan akidah ya ilmu yang berkaitan dengan fikih ibadah salat, ya berwudhu dan sebagainya, ya itu adalah satu hal kewajiban bagi kita yang mana mau mau, ya kita harus belajar. Dan sekarang jamaah banyak sekali. Ya ini apa? E, banyak sekali. Apa namanya media-media saat ini yang dengannya kita bisa menggunakan untuk e, belajar tentunya dan hal ini ya sangat penting bagi kita jamaah rahiman rahimakumullah kita gunakan media yang ada untuk belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ini satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita Ya, lantas bagaimana kita tinggal kitanya, bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk, untuk untuk, menuntut ilmu. Ya, karena kalau seandainya ya, waktu tidak kita luangkan khusus, maka dia tidak akan bisa ya untuk kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena terkadang manusia itu suka lalai, ya. Terkadang manusia ya itu lupa ya maka terus kita ingatkan kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita, kepada saudara kita adalah mereka meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, ya, untuk mempelajari dinul Islam yang mulia ini. Naam. Kemudian jemaah rahimah rahimakumullah, rahimah rahimah kita akan melanjutkan kajian kita. Ini adalah pertemuan kita yang keempat yakni ya, dari mukadimah kitab Muamalat ya. Mu'amalatul hukami Fi daw'il kitabi wa sunnah yakni Mu'amalah Seorang muslim Ya terhadap penguasa Fi daw'il kitabi wa sunnah Berdasarkan timbangan Al-Quran Dan sunnah Ya kitab ini ditulis oleh Asyir Doktor Abdussalam Ya Abdussalam Berjas Ya rahimahullahu Ta'ala na'am Kita telah sampai kepada pembahasan yakni di Mokodima tentang sikap Salafusoleh menghadapi penguasa yang zolim ini adalah bagian yang kedua ya maka sejenak kita mengulang jamaah rahman rahmakumullah bahwasanya Islam itu telah sempurna ya, Islam telah sempurna ya yang mana Islam mengajarkan kepada umatnya ya tentang sesuatu perkara yang baik yang ma'ruf Ya, dan harus kita fahami jamaah bahwasanya tidaklah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kecuali apa? Kecuali terdapat maslahat. Ya, tidak ada sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kecuali apa? Terdapat maslahat di dalamnya. Ya, begitu juga sebaliknya, tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala yang Allah larang, maka di sana terdapat mudarat. Ya, kerusakan mafasad apa? kerusakan di dalamnya. Ya, Nah, Ali sunnah wal Jamaah ya mereka adalah satu kaum yang beragama sesuai dengan metode ya bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum beragama. Ya di tengah-tengah banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang benar. Dan ini dan ini adalah sudah sunnatullah dan harus kita imani. Ya tidak boleh kita kita apa kita ingkar atau kita Ya, wah mengatakan bahwasanya perbedaan apa uh, sini apa uh, berbeda pendapat itu adalah rahmat. Ya tidak seperti itu jamaah. Ya bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wa ali wasallam menyebutkan jadi ya, apa uh, bahwasanya Islam itu akan terpecah sebanyak 73 golongan bayangkan 73 golongan. 72 diancam dengan masuk di neraka dan satu yang golongan yang selamat. Ingat 72 itu diancam. Ya. Diancam masuk dengan neraka ya sedangkan apa satu ya dia akan masuk ke dalam surga dan siapakah dia maka Rasulullah memberikan definisi yang satu itu ya ini adalah mereka adalah jamaah ya, mereka adalah jamaah jamaah di sini bukanlah jamaah sebuah organisasi ya. bukanlah jamaah sebuah kelompok lah tidak Ya lalu Nabi menjelaskan pada lafaz yang lain atau riwayat yang lain Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. ya yakni aku dan para sahabatku yang berjalan ya di atasnya Ya ini, ya Rasulullah dan para sahabat ya yang berada di atas jalan tersebut. Maka tugas kita adalah mengikuti. Jangan menambah dan jangan belok ke kanan atau ke kiri. Ya biar kita selamat maka kita mengikuti tiba jalan yang lurus tersebut. Nah, nah salah satu pembahasan yang sangat penting jamaah. Ya ini adalah bab tentang penguasa. Ya ini mu'amalah kita kepada pemimpin. Bagaimana sikap kita kepada pemimpin. Ya karena hal ini jangan sampai kita tinggalkan. Dan bahkan Syekh Dr. Uh, Abdul Salam bin Barjas rahimahullah beliau menyebutkannya pada mukaddimah bahwasanya kebanyakan antara kaum muslimin tidak memahami masalah ini. Ya, kenapa? Karena mereka enggan untuk belajar. Ya, dan apabila seseorang yang tidak faham tentang masalah muamalah mereka kepada penguasa, ya maka akan bisa mengakibatkan kerusakan Ya, kenapa? Karena orang yang mengetahui tentang hak hak para penguasa dan sebagainya maka ini akan bisa mendatangkan kebaikan. Karena para penguasa itu adalah memiliki tugas yang berat. Ya, amanah amanah yang berat. Ya, dan tentunya kita bicara di sini jamaah adalah penguasa kaum muslimin. Ya, penguasa yang, ya kaum muslimin yang dipilih sesuai dengan syariat Islam tentunya. Ya, adapun pada saat kita ini adalah tentang masalah de, apa de, eh, demokrasi. Ya dan itu bukanlah bagian daripada Islam. Akan tetapi para ulama menyebutkan di dalam fatwa-fatwa mereka dan juga tiza kita, ya apabila pemimpin tersebut sudah resmi diangkat, ya maka kewajiban kita tetap taat walaupun di awal caranya tidaklah benar. Ya maka yang kita bicarakan di sini adalah penguasa kaum muslimin. Ya penguasa, penguasa kaum muslimin bukan penguasa kafir, akan tetapi penguasa kaum muslimin. Nah kewajiban kita adalah taat dan patuh kepada penguasa kaum muslimin. Nah, Asyik Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala Ya beliau menyebutkan Di sana ada sikap uh, yakni apa, ya, Salafus ketika mereka menghadapi penguasa yang zalim Maka yang pertama kita merujuk ya, Asyik Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu Beliau memberikan ya, sikap bagaimana Para Salafus Salih ketika ada penguasa yang zalim maka tahdhiru minal khuruji alaih, alaih. ya adalah mereka memberikan peringatan tidak bolehnya memberontak ya tidak bolehnya apa memberontak kepada penguasa yang sah kenapa karena akhir dari para pemberontak itu adalah kesengsaraan ya akhir daripada pemberontak itu adalah kesengsaraan ya dan tentunya membuat fasilitas eh, suatu negeri tidak aman yang membuat kerusakan dan lain sebagainya. Ya lantas apakah Islam itu membolehkan memberontak kepada para penguasa? Maka di sini ada bab tentang khusus. Ya bab yakni uh, tentang khusus yakni apa? Bolehnya seseorang memberontak. Tentunya memiliki syarat-syarat yang banyak. Ya yang apabila salah satu di antara syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugur. Ya akan tetapi para ulama jamaah Ya yang mereka selalu senantiasa memberikan peringatan kepada manusia terutama kepada umat Islam ya kepada umatnya kepada masyarakat untuk apa untuk selalu senantiasa ya patuh dan taat kepada pemimpin dan tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah ya karena memberontak kepada pemimpin yang sah itu adalah salah satu dari antara ciri khawarij yang Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam sifatin mereka adalah kila benar mereka adalah anjing-anjing neraka dan tentunya jamaah ya kita Berharap jangan sampai kita masuk daripada golongan mereka. Ya, nah maka ini pentingnya ya tentang kita mengetahui hak-haknya para penguasa. Ya, dan ingat jemaah, hukum asal kepada makhluk, apa hukum mentaati kepada makhluk? Ya, kita boleh saja mentaati selagi apa, bukan di atas kemaksiatan. Ya, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kalau kita melihat betul-betul nyata bahwasanya penguasa itu adalah zalim maka kita berdoa kepada Allah ya bahwasanya Allah lah sang apa Allah Allah lah yakni maha bijaksana Allah lah yang maha yang sebaik-baik membalas kebalasan yang sebaik-baik membuat makar adalah Allah Subhanahu wa taala maka kita doakan yakni apa mudah-mudahan Allah yang menyegerakan ya apa namanya membantu kaum muslimin ya di dalam kesusahan mereka dalam menghadapi musibah dan sebagainya ya dan ya kewajiban kita tetap taat walaupun pemimpin itu zalim ya, bayangkan ya lalu Syekh rahimahullah beliau menukilkan perkataan ya beliau menyebutkan ya kisah apa namanya e, kisah e, kisahnya Imam Ahmad bin Hambal jamaah ya Imam Ahmad bin Hambal adalah ya, memberikan contoh karena dia adalah Imam Ahli Sunnah ya beliau memberikan contoh bagaimana apa sikap dia kepada penguasa ketika itu ya yakni penguasa begitu zalim dan bahkan beliau sempat dipenjara ya dalam waktu yang lumayan lama ya dan bahkan ulama pada zamannya Imam Ahmad bin Hambal banyak dibunuh dan bahkan masyarakat dipaksa untuk meyakini Al-Qur'an adalah makhluk ya dan sebagainya akan tetapi sikapnya Imam Ahmad bin Hambal disebutkan oleh Syekh di sini tenang sifatnya ya sikapnya tenang ya dan dia tidak dipenuhi dengan amarah ya kemudian bahkan datang ulama-ulama Baghdad ya ketika itu ahli fikih yang mereka mengadukan kepada Imam Ahmad bin Hambal maka Imam Ahmad bin Hambal memberikan nasihat kepada mereka untuk apa untuk senantiasa bersabar ya untuk senantiasa bersabar ya jangan sampai memberontak ya dan kalau seandainya darah kalian tertumpahkan maka eh, kalian telah membuka pintu yakni apa ditumpahkannya darah-darah kaum muslimin yang lainnya. Ya, dan sebagaimana telah kita ketahui bagaimana ya Rasulullah menyampaikan tentang ya mahalnya darah seorang muslim. Ya, dan bahkan Nabi menyebutkan hancurnya dunia ya beserta isinya itu lebih ringan ketimbang apa tumpahnya darah seorang muslim satu orang bayangkan jemaah. Nah, ini bagaimana Islam menjaga per, apa pertumpahan darah dan sebagainya. Ya. Nah, jadi di sini di Syekh mengingatkan kepada kita tidak boleh kita memberontak kepada penguasa atau penguasa yang zalim ya harta penguasa zolimnya ini ya sangat-sangat zalim ya ya ini apa membuat dipenjarakannya para ulama dibunuhnya para ulama ya maka tetap taat ya dan ini sebagaimana contoh daripada para salafus salih para imam dalam menghadapi penguasa yang zalim dan ingat penguasa itu masih muslim tapi kalau sudah kafir nah ini beda permasalahannya ya babnya beda ini kita bicara kita ulangi adalah ini yani bab tentang penguasa yang zolim yang dia sebagai seorang muslim nah kemudian yang kedua kemarin telah disebutkan oleh syekh ini yani hendaklah apa tak ala ini hendaklah kita senantiasa mendoakan kepada para pemimpin ya karena apa jalannya para salaf mereka itu mendoakan kebaikan kepada para penguasa dan bahkan al imam ya bahkan al imam Uh, Ali eh, eh, al imam Hasan bin Ali Al-Barbahari Beliau menyebutkan bahwasanya apabila engkau melihat Seseorang yang dia mendoakan kejelekan bagi penguasa Maka ketahuilah bahwasanya dia adalah pengikut awal nafsu Dan begitu juga sebaliknya Apabila anda melihat ada orang yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan kepada penguasa Ya maka saksikanlah InsyaAllah dia adalah dia adalah ahli sunnah Nah lihat bagaimana Ya nasihat-nasihat para ulama Ya mereka Ya, menyarankan kepada kita untuk senantiasa mendoakan kepada penguasa, ya dan bahkan ya uh, salah seorang ulama, yakni uh, ya mereka berharap ya kalaulah seandainya ya mereka memiliki satu doa yang mustajab di sisi Allah maka doa itu akan mereka gunakan untuk apa? Untuk penguasa. Ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad ia belum mengatakan Laukanali Dawatun majal tuha illa fi sultan. Belum mengatakan kalau Allah seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, maka doa itu aku gunakan untuk mendoakan para pemimpin. Subhanallah. Ia lihat bagaimana para salafus yang mereka begitu semangat untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan doa-doa kebaikan kepada penguasa. Kenapa jemaah? Karena apabila penguasa itu baik, ya maka akan baik seluruh rakyatnya. Ya akan mudah Ya, tentunya negeri itu akan aman sentosa dan sebagainya ya, dan bahkan begitu juga sebaliknya apabila penguasa itu zalim ya suka bertindak semena-menanya ya maka apa maka negara tersebut atau negeri tersebut ya masyarakat tidak akan mudah ya tidak akan tenang dalam menjalankan kehidupan mereka ya keseharian ya lantas bagaimana kalau misalkan terjadi peperangan ya aparat melawan masyarakat oleh zubillah Ya ini sebagaimana terjadi di Syria ya dan di beberapa negeri-negeri kaum muslimin. Dan ini adalah satu hal yang apa namanya yang sangat menyedihkan terjadi ya dan akan tetapi inilah sudah sunatullah ya bahwasanya ya apa yang terjadi ini ya tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. itu sampai situ jamaah Ya. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ya, lalu uh, Syekh ya beliau yang memberikan yakni sikap para salafus yang ketiga adalah as salitha yakni uh, bagian yang ketiga adalah sikap daripada salafus soleh Jadi yang pertama ketika ada penguasa yang zalim, maka sikap para salafus soleh apa? Mereka tidak mau memberontak kepada penguasa tersebut. Ya, mereka tetap patuh dan taat kepada penguasa yang ter apa penguasa tersebut. Dan ini pernah terjadi pada imam Ali sunnah yakni imam Ahmad bin Hambal naam itu yang pertama sikap yang pertama jamaah kemudian sikap yang kedua adalah yakni kita selalu senantiasa mendoakan apa pemimpin kita ya dan bahkan Fudel bin Iyad dia memiliki keinginan apabila seandainya dia memiliki satu doa yang mana doa ini mustajab di sisi Allah ya doa ini mustajab di sisi Allah maka apa maka dia ingin mendoakan bagi para pemimpin subhanallah ya, lihat Fudel bin Iyad Uh, Rahimahullah Ya bagaimana semangat dia untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Ya. Kenapa? Karena apabila pemimpin itu baik, ya maka akan baik seluruhnya. Ya, salat apa uh, apa namanya? akan bisa tegak syariat Islam. Ya, bisanya suara itu salat di masjid dan sebagainya. Dan begitu juga sebaliknya apabila pemimpin ini ya dia tidak baik, ya maka akan ya, mendatangkan kemudaratan-kemudaratan yang lebih besar. Ya, apabila kalau satu negeri tidak aman jemaah subhanallah, kita tidak bisa tidur dengan enak. Kita tidak bisa makan dengan enak, kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga kita. Maka subhanallah jemaah, ketika di negeri kita saat ini aman sentosa, ini merupakan satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas negeri yang aman sentosa ini. Ya Allahumma amin. Naam. Kemudian yang ketiga jamaah. Nah ini adalah pembahasan yang terakhir kita. Ya kelanjutan daripada bab eh, tentang sikap eh, seorang muslim atau sikap terhadap penguasa yang zalim. Maka yang ketiga adalah ya ini kata syekh dr. Abdul Salam bin Marjas sawalallahu uh, al-timasul uzri lahu. Maka yang ketiga ini adalah mencari alasan untuk memahaminya. Yaitu memberikan ya, uzur kepada penguasa tersebut. Ya seperti apa? Terjadi apa yang dialami oleh Muhammad bin Hambal ya, di sana ada penguasa yang zolim ya, yakni eh, penguasa yang zolim ya, yang mana penguasa zolim ini apa, dia dibisiki oleh orang yang terdekat dengan dia, yakni seorang yang memiliki pemahaman akidah yang menyimpang ya, yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk ya, padahal niat apa, penguasa ini niatnya baik jemaah ya, niatnya baik ya, dan dia khawatir apa ya kaum muslimin ketika itu yang berada di jalan kesesatan padahal nyatanya dia yang berada di jalan kesesatan nah ini maka sangat penting sekali maka kita lihat apabila pemerintah dekat dengan para ulama ya maka subhanallah ya pemerintahnya akan dibantu oleh Allah subhanahu wa taala ya dia akan berjalan ya sesuai dengan syariat tentunya ya maka ya maka hendaklah para penguasa ya para pemimpin ya yang mungkin sedang yang mendengarkan kajian kami atau menyaksikan secara sepintas melalui rekaman ya di YouTube channel Muslim TV maka hendaklah para pemimpin para penguasa yaitu menjadikan ya ada tim sebagai penasehat dan ini alhamdulillah juga sudah dilakukan oh ya oleh pemimpin-pemimpin kita ya tentunya adalah ya apabila ya mengambil satu keputusan maka hendaklah konsultasi ya atau e, bertanya kepada ahli ilmu dan ini apa dan ini merupakan bagian daripada syariat Islam yakni Rasul ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apabila kita tidak mengetahui tentang sesuatu maka tanyalah kepada yang mengetahui fasalu ahli la alamun, kata Allah maka bertanyalah kalian ya kepada maka bertanyalah kalian kalian ketika kalian tidak mengetahui kepada orang yang mengetahui na'am maka jamaah rahman rahimakumullah ya maka ketika kita melihat ada penguasa yang zalim maka hendaklah kita ya ya kita mencari alasan yang lain ya biar kita bisa memberikan uzur kepada para penguasa tersebut maka dokter uh, Syekh dokter, ya Abdul Salam bin Barjas rahimahullah beliau mengatakan kanal ulama yaqulun yakni para ulama mereka mengatakan ya idza istaqamat lakum umur sultana sultani ya istaqamat lakum umur sultani Yakni apa, jika penguasa, ya, kata-kata uh, kata, kata, kata Syekh adalah, yakni kata para ulama, ya Syekh menukilkan perkataan para ulama, yakni jika penguasa, ya, berjasa membuat, apa namanya, uh, jika penguasa berjasa, ya membuat permasalahan kalian menjadi baik. Ya ini yani umur Rasul yakni jika penguasa yang mereka telah berjasa membuat permasalahan kalian menjadi baik. Ya ini apa? Ya mungkin mereka membuatkan kebijakan-kebijakan ya yang bisa dengan kebijakan tersebut kita bisa beribadah kepada Allah. Ya alhamdulillah di negara kita Indonesia tercinta. Ya ketika datang waktu sholat maka azan dikomandangkan di berbagai penjuru daerah baik di perkampungan maupun di perkotaan subhanallah ini menunjukkan tentang apa jemaah yang ditentang bahwasanya di negara ini mayoritas adalah umat Islam ya, dan juga kita lihat ya di antara wanita-wanita alhamdulillah ya wanita muslimah yang mereka banyak di antara mereka juga sudah mengenakan hijab syar'i ya, yang menutup aurat mereka dan sebagainya ini adalah satu kenikmatan ya dah, hal yang terpenting adalah saat ini jemaah di ini di hari ini ya negara kita aman sentosa ya subhanallah ya kita jangan sampai lupakan para pejuang Islam para pejuang negeri ini Ya, mereka adalah para pejuang-pejuang yang cinta NKRI ya dan juga mencintai agama mereka ya dan ketika kita membaca sejarah ya maka kita melihat ya ruh, semangat para pejuang itu dilandasi dengan agama yang dijihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ini mana yang benar jadi jihad itu dengan penguasa. Ya, jihad itu dengan penguasa kaum muslimin. Ya, dan tentunya para pahlawan kita, ya mereka syahid insyaallah. Ya, kalau seandainya niat mereka itu apa? Untuk memperjuangkan negeri mereka yang tertindas dan agama mereka. Ya, maka mereka mati syahid. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah ya, ini apa? Dengan perjuangan para penguasa, apa? Dengan perjuangan para pahlawan kita kita merasakan nikmatnya hidup aman pada zaman kita ini ya maka kita doakan ya jangan sampai kita lupa kepada sejarah jangan sampai kita lupa daripada para pejuang pejuang bangsa di negeri kita tercinta ini Allahumma amin nah nah kemudian kata syarah mahallah yakni jika penguasa berjasa membuat permasalahan kalian menjadi baik maka kata Syekh menukilkan perkataan para ulama fa'akthiruu hamdalah hamidallahi ta'ala wa maka perbanyaklah memuji Allah yakni hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah apabila para penguasa kita mereka adalah orang yang berjasa telah melakukan permasalahan apa Lalu telah berbuat apa namanya kebaikan kepada kita dengan itu kita bisa melaksanakan urusan kita dan sebagainya maka hendaklah kita banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Ya karena ini menunjukkan tentang rahmat dan kasih sayang Allah kepada negeri ini Ya akan tetapi jamaah tidak kita pungkiri Ya memang ada di antara para penguasa yang mereka tidak amanah Dalam menjalankan tugas negara dan sebagainya Ya dan juga ada di antara penguasa yang mungkin Ya mereka eh, apa namanya tidak memperhatikan hak hak rakyatnya dan sebagainya maka kita doakan mudah mudahan kita mendapatkan pemimpin yang lebih baik tentunya daripada sekarang ini yaitu harapan kita ya ini apa uh, itu harapan kita ya seperti itu dan tentunya jemaah kita mendoakan pemimpin kita saat ini mudah mudahan diberikan ya taufik oleh Allah subhanahu untuk yang bertindak sesuai dengan ya yakni jalur yang dibenarkan oleh syariat dan alhamdulillah ya kita melihat pemimpin kita ya mudah-mudahan ya mereka selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syarah Allah ya wa in ja'akum Ya kemudian kata Syekh ya tetapi jika ada tindakan yang membuat kalian tidak suka. Jadi maksudnya ada sebuah tindakan penguasa yang tidak kita sukai. Ya, entah dia itu zolim ya kepada rakyatnya, mengambil harta rakyat dan sebagainya, ya maka sesuatu tidak kita sukai daripada para penguasa tersebut. Ya maka kata para ulama, wajihuhu, ilama, tastaujibunahu, bidunu, ya, ya apa? yakinlah bahwa apa yang menimpa kalian, ya apa yang menimpa kalian saat ini, ini penguasa yang zolim dan yang semisalnya, maka kata syekh, yakni. Adalah disebabkan dengan... Dosa-dosa ya, kalian... Ya maka... Dosa itu sangat terpengaruh sekali jamaah... Ya maka... Ada salah seorang ulama... Yang menulis... Uh, buku ya... Ya ini kitab yang berkaitan dengan... Uh, masalah dosa ini... Ya ini salah satu diantaranya adalah... Da'wah... ad dawa da Da'wah Ya... Ya ini ditulis oleh imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala... Maka di dalam kitab itu... Beliau menyebutkan tentang... Uh, apa namanya... Uh, menyebutkan tentang uh, dampak bagi pelaku maksiat itu seperti apa maka disebutkan ya naam kemudian kata syekh ya rahimahullah jadi apabila kita ya apabila kita melihat bahwasanya kaum muslimi apa perpenguasa itu tidak adil misalkan atau dia tidak berpihak kepada masyarakat ya atau dan semisalnya maka ketahuilah kata syekh bisa jadi sebabnya itu adalah dikarenakan dosa-dosa yang telah kita lakukan ya wat, watas, watastahikunahu bi athamikum ya dan berilah udur kepada mereka ini kepada para penguasa ya wa aqimu udhra sultan ya ini tadi ya ini beri apa tegakkanlah yang diberilah uzur kepada sultan tersebut yang kepada para penguasa tersebut al intisharil umuri alaih kenapa karena banyak urusan di tangan mereka maksudnya apa banyak mereka itu mengurus permasalahan jemaah ya, maaf, subhanallah ya jadi bukan satu permasalahan saja tapi apa banyak permasalahan yang yang mereka lakukan yang mereka eh, berusaha untuk selesaikan ya maka betapa berat menjadi sosok seorang pemimpin dan kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka pimpin. Nah, Kemudian kata Syekh, mayuka bidhu min dobati, min dobati jawani bil mamlakah. Ya, ini apa? Ya disebut apa? E, karena banyak urusan yang di tangannya. Jadi banyak hal yang diusahakannya berupa menguatkan berbagai uh, ber, berbagai aspek daripada uh, kepenguasaan mereka ya ya nah jadi jamaah rahimakumullah ya bagi para penguasa apabila mereka tidak mendapatkan keriduan Allah ya apabila mereka tidak mendapatkan keberkahan maka hendaklah mereka selalu kepada mendekat kepada para ahli ilmi yakni kepada para ulama yang mereka mendekat di sana dan sebagainya. Ya, Kemudian jemaah rahimah rahimakumullah. Ya. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah sikap seorang muslim atau kita belajar dari sikap salafus saleh terhadap para penguasa yang zalim yang pertama adalah sikap mereka mereka memperingati kepada umat yang terutama kepada masyarakat muslim untuk dilarang untuk memperontak kepada penguasa yang sah kemudian yang kedua adalah mendoakan bagi para penguasa mendoakan kebaikan bagi para penguasa jadi doakan mereka ya dan juga yang ketiga adalah berikan uzur kepada mereka ya mungkin mereka melakukan ya sesuatu kebijakan mungkin karena mereka tidak tahu ya maka ya hendaklah seorang ulama ya itu mereka mendawakan penguasa dan tentunya jamaah ketika mendoa apa ketika mendawakan penguasa itu berbeda dengan mendakwahkan kepada masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena ya tentunya dalam rendah dalam memberikan nasihat, ya dalam bab memberikan nasihat, ya maka ya harus kita penuhi adab-adabnya. Salah satu adab dalam memberikan nasihat adalah tidak di depan publik. Ya tetapi memang di negara kita ini adalah negeri yang menerapkan demokrasi, ya ini bolehnya mengkritik pemerintah di depan publik. Ya maka hal-hal yang seperti ini maka kita serahkan saja kepada ahlinya. Naam. Kemudian jemaah ya yang ketiga adalah hendaklah kita yang memberikan uzur kepada para penguasa tersebut yang mungkin dia telah menetapkan suatu kebijakan kemungkinan dikarenakan ketidaktahuannya dan sebagainya. Ya Jadi demikian jemaah kesimpulan kajian ke kita pada pagi hari ini. Ya sebenarnya waktunya sudah lewat lima menit. Ya jadi kita cukupkan sampai di sini dan tadi telah kita sebutkan beberapa kesimpulan-kesimpulan mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan lagi di negeri kita ini ya di negeri Indonesia adalah negeri yang aman sentosa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga harapan kita juga kepada negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya ya Allah ma'amin kita cukupkan sampai di sini ya kurang lebihnya kami mohon maaf ya maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan kajian kami Ya Masya Allah Wabil khusus kepada teman-teman Muslim uh, eh, Indonesia Chapter Singkawang Telah menyimak Barakallahu fikum, Dan juga mungkin wali santri yang tadi sedang menyimak Maka kami ucapkan Jazakumullahu Khairan wa Barakallahu fikum. Ya mudah-mudahan Apa yang kita kaji pada pagi hari ini yang menambah ilmu kita berkaitan dengan sikap kita kepada penguasa yang zalim ya sebagaimana telah diberikan contoh oleh para salafus soleh. Nah, demikian jemaah. Ya barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti kita dapat melanjutkan pada pertemuan pekan depan melanjutkan ya pembahasan dari kitab Muamalah Al-Hukam fi Dawil Kitab wa Sunnah. Naam, kita cukupkan. Kita doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.